Ya gini, kalau saya lihat ya, dampak datang kedatangan yang kita anggap kedatangan yang mempermalukan Denny Sumargo. Pengacara Farhad Abbas melaporkan aktor dan YouTuber Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan ujaran kebencian yang terdaftar pada 7 November 2004. Laporan ini terkait kedatangan Denny ke rumah Farhad setelah mendapatkan ancaman. Pertemuan tersebut sampai diwarnai perdebatan yang kemudian diunggah Denny di media sosial. Farhad merasa tersinggung atas ucapan Denny yang mengandung kata kasar. Sementara Denny membela bahwa istilah tersebut dapat bersifat netral, tergantung sudut pandang. Konflik ini dipicu oleh keterlibatan Denny dalam kasus polemik donasi di 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Pertiwi Novianti. Mundur ya, mundur. Berani, oi, ada jumpa. Mundur, oi. Oi, ada jumpa. Baik, terima kasih ya teman-teman. Hari ini Pak Farhad Abbas akan melaporkan satu tindak pidana, lalu menunjuk saya sebagai penasihat hukum dari Bang Farhad. Lalu pasal yang kita laporkan ada beberapa pasal, yaitu adalah penghinaan dan sebagainya, masuk dalam kategori mengikutkan permusuhan. Nanti Ekan kita sudah lapor, tim kita tadi datang, laporan polisinya sudah kita pegang, sebentar kita ambil. Ya bang Farhad bisa jelaskan langsung dikit. Ya gini, kalau saya lihat ya, dampak datang kedatangan yang kita anggap kedatangan yang mempermalukan Denny Sumargo itu tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang, malah menjelek-jelekan saya, malah minta supaya Agus mencopot kita. Ya, ini lebih mempermalukan aja. Dan saya dapat dukungan dari kawan-kawan dari Makassar maupun dari Bugis yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan satu hal yang patut dianggap siri. Jadi tidak ada siri di situ. Ya, kita nggak mengganggu kehormatan dia di situ. Justru dia berbicara siri, tapi dialah yang menghina orang. Ya. Belakangan saya dengar dia mengatakan tai itu berbeda lagi dengan apa yang dia katakan itu adalah hebat atau tidak. Bagus lah atau apa gitu. Nah, jadi hari ini saya nggak pakai otot, saya pakai otak. Ya. Jadi saya berbicara tentang filsafat siri itu adalah harga diri ketika kita dipermalukan orang. Bukan adu otot atau adu body, tapi yang punya harga rasa diri itu adalah orang-orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal, dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Nah, bersama Bang Dr. Krisnamurti, beliau saya minta untuk menjadi kuasa dan tim untuk fokus pada permasalahan ini. Karena saya sebagai tim pembela kaum lemah sangat terganggu oleh banyak sekali yang mengganggu kami. Nggak tahu apa kepentingan. Ya, lalu sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 W3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya kan? Udah, gak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhad, saya mau tanya. Kenapa malam? Kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian dari tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal, ya salaman aja saya. Tapi memang kata kalimat katanya sombong banget gitu, sampai orang tua saya keberatan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian
ya kalau kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis, ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue, lu bilang kau ini gini. Eh orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu, terus kita pukul, nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, eh mulutmu ngomong tai ya, kau pintar lah, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea, great, hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia udah bilang, iya lu tai, gua hajar, ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, saya tegur, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, nggak ada ramah. Dia mengatakan sirin apace. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Okay. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, enggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya ngomong kau etika, ini menyangkut etika. Jadi saya melihat ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sarah. Seolah-olah badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hey Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, sengaja saya. Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana? Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosan, kau mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Kapan bang mau laporan? Kapan mau buat laporan? Berarti abang sendiri menuntut untuk ya, permintaan bensin. Waktu dia salaman, oke. Okay. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya mau ke rumah. Sherlock, kapan gitu? Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini, katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya tai, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya. Datang coba kamu ke rumahnya orang. Katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera. Bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya. Sehingga orang berpikir saya takut. Saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani. Kan enggak begitu. Nah, ini saya ini terganggu banget. Ngurus apa namanya? Ngurus bagi berjuang membela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman pahamlah. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Dia ngajak orang pedang untuk cabut pedang. Cabut pedang. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sarah ini, Sarah. Berarti ini bisa dikatakan
ngarah ke Bang Farhat kah? Iya, memang dia begitu. Sinyo dia ngomong sama omongan yang dia omongin di luar. Kasih waktu berapa lama Bang? Berapa hari? Ya 3 hari lah. Ya. Dia enggak klarifikasi cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud Hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar pukul kan? Pemilik kaum lemah.